Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya, Suarman Arman. Banyak teman-teman yang mempertanyakan, kok channelnya cepat termonetisasi? Bagaimana caranya? Akan saya ceritakan. Itu pertama berawal dari kucing. Waktu itu saya habis mancing karena dapatnya banyak, akhirnya saya goreng. Setelah saya goreng ikannya, banyak yang terbuang sia-sia karena saya memang tidak suka ikan. Akhirnya ikan tersebut diberikanlah kepada kucing. Setelah diberikan kepada kucing, lalu saya shoot pakai HP. Nah, seperti ini teman-teman nih. Wah, seperti ini. Wah, langsung saya iseng, loh, saya tidak punya email, sedangkan saya punya Yahoo, Yahoo Gmail. Akhirnya setelah itu, setelah punya Yahoo email, saya buatlah akun Gmail karena saya juga tidak paham apa itu Gmail. Akhirnya saya buat, iseng-iseng saya upload. 2 bulan kemudian saya lihat lagi, alhamdulillah tidak ada yang nonton. Akhirnya saya klik-klik. 2 hari kemudian saya lihat lagi, terjadilah. Makanya teman-teman yang punya video, jangan suka mengklik-klik berkali-kali, akhirnya terjadilah spam. Tapi waktu itu setelah saya lihat terjadi spam, ternyata ada 5 orang subscriber. Bayangkan teman-teman, kucing diupload saja ada 5. Luar biasa. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Setelah saya membuat Gmail itu tanggal 13 Februari 2018. Nah, setelah 2 bulan saya lihat ada orang 5 orang subscriber. Saya iseng-iseng membuka peraturan YouTube. Ternyata peraturan YouTube di situ jangan re-upload, terutama itu jawaban dari agar channel kita mudah termonetisasi, sehingga yang uploader-uploader ya tinggalkan saja, itu percuma. Dan YouTube dengan alat yang secanggih itu pasti akan mendeteksi apa itu re-upload. Setelah 2 bulan kemudian saya lihat ada 5 subscriber. Lalu dari bulan Februari, Maret, April, di bulan April saya iseng-iseng membuat konten-konten video sendiri. Iseng-iseng saya di-upload. Akhirnya karena saya yakin bahwa jangan re-upload, insya Allah pasti cepat termonetisasi. Akhirnya sekarang banyak kawan-kawan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport, dan juga terima kasih teman-teman yang sudah mengucapkan congratulations, ucapan selamat kepada saya. Oke, kita simak ucapan-ucapan seperti ini. Oke, ini ucapan dari Bang Panel Operasional. Ini ucapannya, silahkan disimak dan dibaca. Nah, ini. Jadi dia mengucapkan kontrak sama kreator, sukses ya Bang, bermanfaat. Oke, terima kasih buat Bang Panel Operasional ya. Oke, kita lihat lagi teman-teman yang lain. Iya, ini juga saya dapat ucapan juga nih dari Mama Ziat. Nah, Mama Ziat masak makan. Ya, dia bilang, wah selamat udah dimonetisasi. Oke, Mama Ziat juga terima kasih atas ucapannya. Oke, kita lihat lagi teman-teman yang lain yang sudah mengucapkan. Oke, ini juga datang dari Mbak Holalia ini atas congratulationnya Om. Oke, terima kasih Mbak Hola ya. Semoga channel Anda juga sukses. Ini juga ada ucapan dari Mbak Ayu Pratikasari. Absen pagi, mantap, udah ada iklannya katanya. Oke, terima kasih Mbak Ayu, semoga Anda juga sukses. Ini terima kasih buat Bang PP Ferrari. Jadi pertanyaan yang bagus, dia bilang
apa rahasianya? Padahal kok tayang abang kan baru ada 120 ribu jam, tapi kok udah muncul iklan. Oke, untuk menjadi partner YouTube cukup 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Setelah itu nanti ditinjau Bang Fei. Bang Fei juga akan kok sama, nanti kita akan jelaskan. Oke, terima kasih Bang Fei Ferrari atas pertanyaannya. Selanjutnya dari teman saya yang paling setia yaitu Bang Damak Val. Nah, Bang Damak ini dari awal kita nge-YouTube ini memang setia sekali nih saya dengan Bang Damak ini. Oke, terima kasih Bang Damak ya atas ucapan selamat ya Om, udah dimonetisasi. Terima kasih Bang Damak. Semoga Bang Damak juga menyusul atau Bang Damak udah duluan nih. Oke, terima kasih Bang Damak. Ini ada pertanyaan dari Bang Yomi nih, yang hobi mancing ini. Waduh, kalau saya hapus komentar spam gimana bos? Kalau channel kita belum termonetisasi, itu silakan saja. Tapi kalau sudah termonetisasi, saya rasa udah nggak perlu lagi dan biarkan saja. Kalau saya terus terang ini banyak komentar-komentar ya, seperti yang hadir sebalik dan banyak ya, seperti mantap, lanjut. Pokoknya ya saya tidak pernah menghapus, tapi ada beberapa yang memang kalau itu benar-benar spam karena tidak mencapai apa itu misalkan 1 menit gitu, itu memang kadang-kadang kita jadi membingungkan kalau kita tidak kembalikan mengunjungi, ya itu juga tidak etis. Setiap komentar, setiap apa harus kita kunjungi balik ya, dan itu sah-sah saja, diperbolehkan. Oke, terima kasih Bang Yoni atas pertanyaannya. Lanjut lagi dari Bang Enzonesia. Ini Bang Enzo ini bagus sekali, minta support dan doanya bro agar channelku bisa segera nyusul ya. Bang Enzonesia, bagus ini, Anda memang luar biasa. Insya Allah Anda juga pasti akan termonetisasi. Ada dari Bang Agam Payama ini, saya suka ini, saya suka sekali ini Bang Agam ini. Saya doakan bagi semua channel semoga cepat berkembang. Oke Bang Agam, saya pun berharap sebenarnya dari awal seperti itu. Semoga channel teman-teman juga semua cepat berkembang. Jadi harus saling mendukung untuk lebih cepat mencapai 4.000 jam tayang. Oke, terima kasih Bang Agam Payama ya atas apa atensinya. Terima kasih. Ah, ini ada juga nih dari Atar Sikten. Wah, udah ada iklannya Bang. Apa kunci rahasianya? Kunci rahasianya adalah kita harus saling sama-sama mengunjungi teman-teman agar 4.000 jam tayang cepat tercapai. Dan juga buat Atar Sikten, yang jelas kita juga alhamdulillah, mungkin Abang nih kontennya alhamdulillah nih saya pernah perhatiin, bukan re-upload, semoga ya Bang ya, dan cepat termonetisasi juga. Oke, terima kasih buat Bang. Oke, jadi buat teman-teman yang terlanjur mengupload, uploader itu hapus saja, karena nanti juga akan terbaca oleh YouTube. Dan juga teman-teman harus saling kunjung mengunjungi agar teman-teman yang lain juga cepat mencapai 4.000 jam tayang. Dan juga seandainya saya juga pernah mengalami copyright, kita hapus saja sebelum channel teman-teman mencapai 4.000 jam. Dan masa peninjauan sebaiknya jika ada copyright atau upload, hapus saja. Memang kadang itu mengurangi subscriber kita, tidak apa-apa, itu tipnya. Tetapi teman-teman, monetisasi itu bukan segalanya. Itu hanya seperti penghargaan buat kita yang mau jadi konten kreator di YouTube. Jadi teman-teman, jangan kecewa kalau sudah dimonetisasi juga tidak seberapa dengan uang yang teman-teman dapat. Jadi
Tapi yang penting kita tetap semangat, jadilah konten kreator yang kreatif, dan juga pada teman-teman yang uploader, hindari itu, karena percuma saja nanti teman-teman juga akan terkena peraturan YouTube atau partner YouTube partner. Oke, gitu aja teman-teman. Salam.